Halo saudara-saudara semua, dimanapun saja berada, jumpa lagi dengan Beta Erwin di sini. Apa kabar semuanya? Kiranya dalam keadaan sehat semuanya ya. Salam sukses dari Beta Erwin, dan kali ini Beta mereview satu hotel lagi di daerah Bali. Ini tepatnya ada di daerah Jimbaran, di nama Infinity 8. Jadi kalau kawan-kawan, saudara dong, bapak mama, kakak, adik dorang mau jalan-jalan di Bali, ini mungkin salah satu tempat yang Beta rekomendasikan untuk saudara-saudara dong nginap di sini. Ini hotel lengkap semua. Ada di bawah nih ada kayak kafe begitu. Jadi ada kafe, terus di atasnya juga ada kafe, ada bar juga, ada gym, ada tempat untuk kayak tour desk gitu. Jadi bosong kalau mau kemana-mana tinggal kasih tahu saya, nanti dong bantu. Nah, ini dia pun tampak di depo lobby. Jadi memang mantap sih dia pun suasananya, agak remang-remang karmana begitu. Jadi memang Beta masuk di sini nih malam. Jadi dia punya lampu-lampu hiasnya itu ya bikin suasana itu ingin dengan pasangan terus. Jadi Beta mau bilang ini hotel banyak sekali bule-bule di sini. Bule-bule yang nginap di sini, waduh mantap-mantap semua. Ada yang sone pakai celana. Oh iyalah, dia pasti pakai rok nah. Nah itu dia sudah. Jadi Beta mau kasih tahu tempat nih mantap sekali. Jadi ini ada kerjasama dengan tempat-tempat wisata-wisata begitu. Jadi di daerah pantai begitu. Jadi kalau bosong mau datang, mau main, mau lihat di pantai sana, nanti dorang antar, ada shuttle bus begitu. Jadi kawan-kawan dong, saudara dong, kalau mau jalan-jalan tinggal nanti diantar saat ada shuttle busnya. Dan Beta kasih tahu ini hotel murah. Jadi kawan-kawan dorang kalau mau nginap sini sone kecewa dengan harga yang pas-pasan. Saudara sudah ada di tengah pusat kota, dekat dengan tempat perbelanjaan segala macam dong. Nah ini dia pun jalan menuju PDP kamar. Memang bosong lihat begini agak terang, tapi sebenarnya ini gelap-gelap, remang-remang karmana begitu. Ini karena kondisi sugelap, jadi dia punya kamera itu yang ikutin dengan kontras cahaya. Ini di depan kamar, di depan kamar ada tulis-tulisan begini. Ya tapi Beta mau kasih tahu, di sini juga ada pengaturan suhu justru pakai begini. Nah ini depan kamar, Beta sudah ambil seluruhnya karena sudah barang-barang tak siram tarombak situ. Nah ini depan tampak dalam kamar mandi. Memang depan wastafel di luar begini, tapi dia punya toilet di tempat mandi memang di dalam ada pintu begitu. Nah ini dari atas Beta kasih tunjuk dia punya lobby. Ini dia tempat makan. Beta mau kasih tahu, di sini dia tempat makan mantap, tapi dia makanan kurang bersahabat dengan katong pu lidah. Mungkin katong pu lidah Timor orang ini memang agak unik sedikit. Jadi memang cocok makanan-makanan di sini cocok buat bule-bule dong, karena memang di sini paling banyak orang-orang wisatawan dong yang paling banyak di sini. Jadi Beta hanya makan hanya buah saja dengan sereal saja begitu. Ha. Nah ini dia punya bar di atas juga. Jadi di depan samping tempat makan tuh ada bar. Jadi kalau bosong mau nongkrong di bar sini juga bisa. Tadi bosong lihat ada garden tadi itu garden yang ada bersihkan itu orang-orang Kupang juga, orang Timur sana. Nah ini pasti bosong kalau lihat begini, aduh mangkilat-mangkilat begini, bule-bule dan begini paling banyak di sini sudah. Ini
ini dia pun tempat gym, beta ya mau jalan-jalan tapi hujan toh, jadi ya sudahlah beta cari-cari keringat sedikit, walaupun naik-naik sepeda begini, asontong hidup naik sepeda atau apa dia pun nama, terus ada treadmill begini, orang biasa nge-gym pakai sepatu, beta mah ceker kaki kosong begini. Nah itu besong lihat itu ada hujan, jadi ya asal bisa dimana-mana sudah hujan begini, jadi sudahlah. Oke, jadi ini sudah beta kasih tunjuk, beta review satu hotel, jadi semoga ini hotel menjadi referensi buat besong semua. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe yang banyak ini video, ini channel, supaya beta semangat kalau buat-buat apply, kalau lihat nona-nona cantik-cantik begini paling besong senang mati kalau begini toh. Jadi jangan lupa subscribe yang banyak ya. Bye saudara-saudara semua, sampai jumpa di video lainnya.